terima kasih kepada semua rakan media yang turut bersama saya pada hari ini. Hari ini saya datang untuk membuat tinjauan dan mendapat taklimat lengkap berkaitan dengan persiapan dan kesiapsiagaan pasukan bomba dan penyelamat serta dengan seluruh aspek-aspek mobilisasi aset dan juga fasiliti bagi tujuan untuk kita bersedia bagi mendepani musuh timur laut. Ini adalah susulan daripada arahan Yang Maha Perdana Menteri, yang minta supaya Jabatan Pengurusan Bencana di peringkat negeri maupun daerah diaktifkan seawal mungkin agar kita dapat melakukan persiapan jauh lebih awal dan kita juga menelah kebarangkalian-kebarangkalian apa yang barangkali mungkin berlaku dalam keadaan yang jauh lebih kata lebih bersiap sedia dan lebih kata dalam keadaan yang boleh diuruskan dengan cara lebih besar. Maka hari ini saya bersama dengan kawan-kawan saya ini melihat antara aspek utama dalam dalam soal operasi penyelamat ketika banjir adalah tentulah pasukan bomba. Dan kita telah, saya minta bomba telah untuk list down lesson learned, pengalaman dan pelajaran yang kita belajar daripada peristiwa banjir besar tahun lalu. Sebab peristiwa banjir besar tahun lalu banyak benda yang tak terduga berlaku. Macam di Taman Seri Muda, kita ingat kita pergi, kita tak sangka bahawa air selalunya dia naik di paras pertama, paras tingkat satu. Hari ini naik sampai tingkat tiga. Jadi, dan kemudian kawasan itu kawasan sempit. Kawasan itu ada kereta, kadang-kadang bot, kadang penyelamat jadi agak sukar. So, apa dua pengalaman-pengalaman yang lalu yang sudah perlu dipelajari dan pastikan dia